Dalam rangka PPKM darurat, Pemda Lebak menindaklanjuti surat edaran Menteri Perhubungan nomor 50/2021. Ya. Terkait dengan perjalanan kereta api, bahwa setiap perjalanan kereta api diwajibkan bagi aparatur pemerintahan dilengkapi dengan surat tugas ya yang ditandatangani minimal eselon 2. Nah, kemudian bagi pegawai karyawan non pemerintah itu harus membawa surat keterangan registrasi perusahaan atau surat keterangan dari pemerintah daerah. Untuk surat keterangan dari pemerintah daerah bisa diterbitkan oleh kepala desa maupun lurah, termasuk juga untuk sektor informal ya seperti pedagang dan sebagainya. Nanti aja, Pak. Nanti. Oh, di kanan kota ya. Enggak usah ya.